Assalamualaikum, welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau sharing lagi tentang masakan Taiwan ya. Masakan Taiwan itu simple, mudah banget ya, bikin betah. Di video kali ini saya mau masak cumi dicampur bunga kucai. Nih ya, yang lagi dipetik ini bunga kucai. Ujungnya kita buang, biasanya itu keras. Dicuci bersih. Ini menu favorit di rumah majikanku. Simak videonya ya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Setelah dicuci, kita potong-potong. Kemudian kita potong-potong cuminya ya. Ini cara saya mengiris biar cantik tuh seperti ini. Nanti hasilnya tuh cantik. Kalau di video sebelumnya ada ya masak cumi, tapi cara ngirisnya itu berbeda. Nah, ini dia bunga kucainya yang sudah dipotong-potong. Ada cuminya. Lalu bumbunya garam, lada bubuk, sama penyedap rasa. Pertama, tumis dulu cuminya sebentar aja ya, jangan lama-lama. Kalau kelamaan nanti keras. Kemudian kita tumis bunga kucainya. Masukkan garam, lada bubuk, penyedap rasa atau kaldu bubuk ya. Jangan lupa tambahkan air. Ini sama aja cara masaknya sama kucai ya, harus dikasih air. Kalau nggak dikasih air itu biasanya nggak enak rasanya. Yang terakhir kita masukkan cuminya. Jadi sebentar aja langsung diangkat ya, jangan terlalu lama. Nah, tumis cumi bunga kucai sudah matang ya, siap dihidangkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.